Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bunda sama Sino. Hari ini kan panas banget ya teman-teman ya. Jadi tuh Bunda tuh rencana pengen apa tuh biar Sino seneng. Jadi tak beliin kayak gini teman-teman. Ini tuh semacam kayak kolam renang kayak baby spa gitu loh. Katanya kan bagus juga kalau bayi renang kayak gini kan, bagus untuk sensor motoriknya juga katanya gitu. Yang penting satu, Bu. Apa? Jangan sampai ketahuan Dimas. Oh iya, ini gue pulang sekolah belum sih? Auto main. Iya, ntar pada mau ikut. Oh iya, nak ya. Sekarang diisi air dulu ya, ya. Tolongin ya, ya. Iya. Kamu renang, nak. Iya, ini renang ya. Ya, kita renang. Kamu renang. Soalnya udah hampir 5 bulan, jadi insya Allah aman. Kan biasanya untuk 3 bulan ke atas kayak gini nih, Sino udah hampir 5 bulan, jadi aman ya. Wah, Sino renang. Ya, kita renang. Ini, wah, kemeringet ya. Soalnya panas banget. Oh iya, rambutnya musim Sino kemarin. Udah mulai, teman-teman. Udah mulai tumbuh. Tumbuh panjang-panjang, bisa kalau panjang dikuncir ya, nak ya. Dikuncir. Ayo, minta tolong ya. Oke, ayo, let's go. Oke teman-teman, kita coba ya. Ini airnya tadi udah dicek ya? Udah dicek kan? Suhu dan suhunya anget. Iya normal, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepas ya, lepas. Ayan jaga nih, Zat. Kaki kok pakai kurang. Jadi dilepas tanganmu. Tanganmu. Ayo. Hei. Hei, renang. Takut kurang. Masih agak takut. Ini normal. Takut pun. Adik mandi di sini malah itu. Iya, aku mau mandi di sini. Boleh. Ya enggak. Ya buat adik. Lah ini adik enggak berani, adik. Bentar kalau gini, kalau gini. Enggak, bentar. Sik. Sayang. Nenin. Takut ya. Mungkin harus adaptasi, Bun ya. Iya, ini kan baru pertama kali. Baru pertama kali, jadi kayak kakak aja gak takut kok. Ya, kakak gak takut. Kakak. Iya, aku kan Iya, kamu kan udah besar, Di. Aduh, gak boleh. Aduh, Sino takut ya. Iya. Soalnya kan baru pertama kali. Belum pernah nyoba kayak gini sama sekali ya. Tapi lucu kakinya. Olahraga kaki. Oh, mungkin gini sesi pertama tuh enggak langsung dimasukin, mungkin gini dulu. Nah, gini toh. Gini toh sayang. Iya. Iya. Kenapa, Bunda? Gini. Iya, gini ya. Wah. Renang. Dimas juga ikut kalian, Ci. Enggak. Renang. Renang sama Sino ini. Ini enggak boleh buat renang kalian lo ya. Oke. Ini buat Sino lo ya. Ini buat Sino ya. Gimana pun atau mandi ini tempat biasa aja. Tak mandiin tempat biasa aja. Soalnya masih takut. Udah. Udah selesai. Lah Sino takut tak? Apa mungkin yang pertama kali memang takut ya? Nak. Coba kalau cemplungin kedua kali pun. Nah, ibu sayang. Lihat ibu, saya lihat ibu. Lihat ibu. Nenin. Ini lupa begini. Oh ya, makasih. Nenin. Hey. Takut gitu. Kakak enggak boleh itu lo ya. Iya.
Kalau bisa bantuin nguras ya, nanti dikuras dulu. Iya, iya, iya. Kamu sana dulu. Ya. Dulu kan kamu ada PR. Enggak ada ayah. Aduh, sokri. Umum. Umum ya ora. Aduh. Aduh, kuyuk dulu. Oh, asik ya umum. Dunia anak-anak memang asik. Aduh. Seger banget. Oh, enak, asik. Aku harus diam ini, soalnya nanti ayah kedengeran malah bahaya. Nah, aku akan tidur di sini dulu. Tapi kok kayaknya aku lagi tak ambil bola. Seru. Sama ini. Teman-teman, kan pas itu kan gagal renang di truku toh ya. Jadinya aku terusin renang di sini. Sud, nanti jangan berisik-berisik, nanti ketahuan ayah. Tidak. Oh, enak banget, asik, tenang. Teman-teman, jadi jangan ngomongin ke ayah dan ke Hanin dia. Nanti aku malah dipukul Hanin dia. Kita terusin lagi. Kita akan mandi boleh. Loh, Dim! Dim! Ini buat adik malah. Kamu lagi yang main ya. Kamu tuh kalau sama air senengnya pol-polan. Weh. Ya lah pas aku pakai truk itu nggak jadi. Ya nggak jadi, tapi ini tuh kan buat Sino. Sino aja yang punya baru sekali nyelop aja udah nangis. Kakaknya yang seneng malah. Yes, yes. Udah ya? Oke ya. Hah? Iya ya, udah. Udah sekarang mandi dulu aja ya. Ya. Oke. Mandi ya, main air gak apa-apa, tapi ya kalau ini nanti tempatnya takutnya apa kak? Kalau kamu yang main nanti jebol. Iya. Hah? Iya. Ya, ya. Gak apa-apa ya? Iya. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Besok kalau mau main, bilang sama mainnya sama Sino aja ya. Oke ya. Oke? Oke. Oke kalau gitu ya. Mandi dulu ya. Oke. Kak Dimas, Kak Dimas. Ini takutnya kan speknya kan beda teman-teman, biasanya kan ada yang untuk umuran berapa tahun seperti itu, umur berapa tahun gitu. Takutnya nanti kalau buat main Kak Dimas jebol ini. Yaudah kalau gitu teman-teman, aku tak itu ikut nanahin Sino dulu ya. Oke. Pergi kita mandi lagi, tapi teman-teman diam kalau ini lah. aku takut kalau dengerin ayah tadi aku tegang aku. Yaudah teman-teman, kita akan bermandi lagi. Dadah teman-teman. Oh tidak.